Okay guys, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Yang baru jumpa channel aku, selamat datang. So hari ni aku baru update aku punya mic. Aku rebuild balik mic. So untuk korang yang baru jumpa channel aku, aku nak share sikit setup kamera aku untuk motor vlogging sekarang. Aku gunakan kamera daripada Insta360. Kamera 360 baru diorang, Insta360 X3. Tapi aku guna single lens mode sekarang untuk buat video vlogging. Dan aku gunakan audio adapter daripada Insta360 lah untuk direct ke mic. Untuk mic aku guna lavalier mic yang murah je, tapi aku modify custom bagi pendek, just nice duduk dalam helmet ni. Dengan aku pasang dead cat lah sekarang. Sebelum ni aku tak pernah pakai dead cat untuk mic ni, tapi tiba-tiba aku jumpa apa, dead cat murah menarik yang aku boleh buat sendiri dekat Mr. DIY. Actually dia kitchen, tapi kitchen tu ada bulu-bulu macam dead cat. So aku potong, aku jahit semualah bagi dia macam dead cat kan. So untuk video kali ni tak ada apa sangat aku nak borak. Aku cuma nak test mic ni macam mana kualiti dia. Mic murah campur sedikit wind protection, dead cat semua ni. Tengok boleh pergi ke tak. Dan setting kamera tak ada apa sangat, aku biarkan dekat auto semua. Dan satu lagi extra, korang dengar tak bunyi tu? Dengar maksudnya mic ni baguslah, boleh catch up, boleh pick up suara. Aku baru tukar exhaust system, bukan full system, decat system, untuk Triumph dari apa Street Triple ni. Untuk korang yang tak tahu, Triumph Street Triple ni korang boleh apa, pasang macam slip on lah, boleh decat system daripada tengah tu, daripada tabung catalyzer tu kan. Korang just cabut je, dia ada sendi dekat situ. Tak payah nak potong apa semua welding ke. Triumph memang dah fikir dah untuk customer dia. Memang menyenangkan lah. Banyak benda-benda yang dia buat dekat motor ni yang menyenangkan rider-rider. Sebab dia tahu orang akan modify motor dia kan. So untuk video tu, nanti aku update lah. Aku pasang exhaust system apa. Kalau korang yang follow Instagram aku, mungkin korang dah tahu. Oh, sedap gila bunyi dalam tunnel. Dan aku tak tune lagi untuk exhaust system baru ni. So far aku rasa macam okey je, tak ada apa sangat kekurangan. Aku tak fully test lagi, so tak boleh nak bagi input banyak sangat. Beza sangat dengan sistem baru ni. Mungkin aku pun tak berapa ingat sangat yang original macam mana. So macam mana audio baru ni, aku harap semua okey. Ni first time aku try, dan kalau okey aku publish lah video ni. Kalau tak okey, kita modify lagi. So itu sahaja guys untuk video kali ni. Aku harap jumpa korang lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau korang nak tahu apa-apa lagi pasal motor ni, Triumph Street Triple, dan macam mana kamera daripada Insta360 X3 ni. Aku pun tak tahu sebenarnya, aku agak berbelah bagi. Kamera ni agak berat untuk jadikan kamera helmet. So mungkin aku akan tukar ke kamera lain yang mungkin lagi ringan, tak pasti lagi. Dan untuk audio setup, aku teringin nak try mic baru, tapi kita cuba dulu mic yang ada sekarang. Syahdu betul lah.
So daripada menyala tadi dalam 13 liter. So nak share sikit lah pasal motor ni kan, macam mana fuel consumption dia. Daripada meter minyak menyala tadi, aku isi dalam, dia boleh masuk dalam 13 liter. 13 liter kali berapa, RM2 eh, 26 macam tu kot tadi. Korang tengok video tadi, aku tak ingat nombor tu, aku ingat 13 liter je. So untuk 13 liter ni dengan cara penggunaan aku, which is dalam 15 km per liter, not bad, not bad. Dan boleh go 200 kilo je range, sikit juga kan. Tapi aku rasa motor sport semua macam tu. So macam tu lah fuel consumption untuk motor ni. Motor ni CC dia dalam 765 kan, tapi horsepower dia padu weight 120 on crank. On wheel aku tak test lagi. Kalau ada kesempatan aku pergi naik dyno, tengok health check up semua. Lepas tukar pipe ni macam mana, AFR semua, ada beza ke tak, tak pastilah. Tengoklah macam mana. Kalau korang nak tahu, subscribe lah ke channel aku. So kita jumpa lagi lah di video akan datang. Mana datang bunyi tu?